Fakta unik pelikan, burung air yang gemar makan ikan. Hai teman-teman, apa kabarnya? Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Burung ini dengan mudah dikenali dari mulutnya yang besar. Bagian bawah parunya memiliki kantung yang besar. Nah, kali ini Kamida akan berikan fakta unik seputar pelikan. Burung pelikan dapat ditemukan hampir di seluruh bagian dunia yang beriklim hangat. Burung berwarna putih ini biasanya tinggal di dekat sumber air. Mereka juga dikenal sebagai jenis burung air. Pelikan gemar makan ikan. Kakinya berselaput seperti bebek, sehingga memudahkan untuk bergerak di air. Biasanya, pelikan mencari ikan bersama-sama. Saat berenang mencari ikan, pelikan bergerak bersama mengepung ikan yang akan ditangkap. Bisa terbang. Di dunia ini ada 7 jenis burung pelikan. Dari 7 jenis pelikan, hampir semuanya berwarna putih dan hidup di sekitar air tawar. Pelecanus conspicillatus yang dikenal sebagai pelikan timur banyak ditemukan di Indonesia dan Australia. Pelikan ini badannya berwarna putih dan hitam, parunya berwarna kemerahan. Panjang tubuh pelikan dewasa dapat mencapai 1 meter. Bentangan sayapnya hampir 2 kali lipat panjang tubuhnya. Walau sering berada di air, pelikan dapat terbang dengan baik. Bila dibandingkan dengan burung-burung lain, kepakan sayap burung pelikan termasuk yang paling lambat. Burung pelikan bertelur sebanyak 1-2 butir. Telur ini dierami selama 30 hari. Kedua induk pelikan bergantian mengerami telur-telur ini sampai menetas. Anak-anak pelikan tetap diawasi induknya sampai mereka dapat mencari makan sendiri pada umur 10-12 minggu. Sewaktu anak pelikan masih kecil, induk pelikan memberi makan anaknya dengan membuka mulutnya yang berkantung besar. Dalam kantung yang besar itu, induk pelikan membawa ikan untuk makanan anaknya. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.